Seekor harimau kumbang betina dewasa berjaya ditangkap selepas masuk ke dalam perangkap yang dipasang Jabatan Pelindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Negeri Sembilan di Kampung Beting Ulu pagi tadi. Pengarah Perhilitan Negeri Sembilan, Nurul Ermi Ramli berkata, harimau kumbang berkenaan merupakan harimau kumbang ke-10 yang berjaya ditangkap di sekitar negeri ini sejak awal tahun lalu. Jelasnya, harimau kumbang berkenaan dipercayai datang dari Hutan Simpang Kekal HSK yang berdekatan lokasi penempatan tersebut. Terdahulu, media melaporkan sebuah keluarga di Kampung Beting Ulu berasa lega apabila seekor harimau kumbang yang membaham anjing mereka awal bulan ini berjaya masuk ke dalam perangkap yang disediakan Perhilitan Negeri Sembilan. Rusma Zaiti Kamaruzaman, 31, berkata dia dan suaminya, Abdul Mizan Muhammad Haris, terdengar bunyi pelik dari luar rumah kira-kira pukul 3 pagi dan terus melihat ke arah luar rumah. Menurutnya, sebaik diperhatikan, rupa-rupanya harimau kumbang telah masuk ke dalam perangkap yang dipasang dan umpan 3 ekor anak anjing selama hampir seminggu membuahkan hasil. Menurut keluarga berkenaan, sebelum itu 2 ekor anjing yang menjaga kebun mereka hilang tanpa dapat dijejak dan rupa-rupanya menjadi mangsa harimau kumbang.